Lokasi terkini saat ini yang ada di Pelabuhan Karang Bugiran. Nah, tim SAR Brimob sudah meluncur. Persiapan untuk pencarian korban, tiga orang lagi belum ditemukan. Kecelakaan antara speedboat, persiapan geladi bersih, kegiatan angkutan Belanda pada hari Kamis. Besok harinya terjadi kecelakaan dengan perahu kelotok yang ditumpangi oleh dari WWF dan Tama. Oke, keberangkatan. Oh, betul langsung jaga mereka nih. Anu, survei kan nih lu? Betul. Survei, dia itu kak. Sejak dikare besok. Perahunya ada lagi enggak? Enggak cukup lah tadi. Maka tiga getek Ayunes SI kan nih. Kemen mereka nih survei ke anu sana lah, ke Mangkok tuh lah. Sebangau Bu, ke SS Mangkoknya, ke apa namanya? Enggak bisa mah tadi cuma satu orang aja tapi jadi enggak bisa enggak berangkat tuh. Yang punya kurutan. Itu jadi kan enggak jadi berangkat kami kemarin. Enggak pulang. Nah, itu